Lesti Andriani mendadak tunjukkan sikap tak biasa. Rizky Billar langsung protes begini. Rizky Billar merasa ada sesuatu yang berbeda dari sikap Lesti Andriani belum lama ini. Merasa tidak suka dengan hal itu, Rizky langsung memprotes Lesti begini. Kabar kedekatan Rizky Billar dan Lesti Andriani masih menjadi perbincangan hangat masyarakat tanah air. Keduanya bahkan terlihat sering menghabiskan waktu bersama. Mulai dari membuat konten YouTube, hingga menjadi bintang tamu dalam berbagai acara bersama. Meski hingga saat ini belum resmi menjadi sepasang kekasih, Rizky dan Lesti tetap terlihat kompak dalam berbagai kesempatan. Rizky bahkan memberikan kejutan spesial untuk Lesti di hari ulang tahunnya. Sontak, tidak sedikit yang mendoakan mereka agar kelak berjodoh. Bahkan, warganet berdoa agar mereka bisa benar-benar akan melangkah ke pelaminan. Namun belum lama ini, Rizky merasa sikap Lesti mendadak berubah. Rizky pun akhirnya merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap Lesti yang mendadak lebih kalem. Hal ini terlihat saat Rizky dan Lesti menjadi bintang tamu dalam acara One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Awalnya, Tukul menanyakan soal sejauh mana hubungan Rizky dan Lesti saat ini. Jadi sebenarnya, sudah sejauh mana hubungan kalian? Tanya Tukul Arwana. Jawab duluan enggak, kata Rizky sambil menoleh ke Lesti yang berada di sampingnya. Kakak, ujar Lesti pada Rizky. Aktor berusia 25 tahun ini kemudian menjawab pertanyaan Tukul soal hubungannya dengan Lesti. Saat menjawab pertanyaan Tukul, Rizky merasa bahwa sikap Lesti sedikit berubah menjadi lebih kalem. Padahal, Lesti dikenal sebagai sosok yang ceria dan kocak. Ya kalau dibilang sejauh mana sih, kita masih menjalani hubungan baik ya. Menjalin silaturahmi gitu ya, kata Rizky. Iya, jawab Lesti secara singkat. Ia mulu sekarang, tumben kalem, timpal Rizky. Mendengar protes dari Rizky, Lesti lantas menanggapinya dengan tertawa. Rizky lalu mengatakan bahwa selama ini Lesti dikenal sosok yang ramai. Ia pun merasa bingung dengan perubahan Lesti yang kini terlihat lebih kalem. Kan ini, mana ada kalem-kalemnya, ucap Lesti sembari menoleh ke Rizky. Perasaan kemarin terakhir ketemu berisik, tanda si Rizky.